Assalamualaikum dan selamat petang. Salam senja kepada sahabat-sahabat semua. Saya nak test line. Saya akan masuk ke Atlantis sekarang. Tempat hotel saya ni sebelah Atlantis. So, saya akan masuk Atlantis untuk membuat servis siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Radin Hazwan. Ami-ami. Waalaikumsalam. Selamat petang. Salam senja. So, sekarang saya akan pergi ke Atlantis. Atlantis yang terletak di Tanjung Balau. So, nantikan malam ni saya akan live. Sekali lagi, ni semua saya nak pergi, nak masuk, nak survey line. Takut line tak ada. Saya punya DG line tak ada. Tapi Alhamdulillah lah, tempat bilik saya sebelah. Sebelah lokasi. Sebelah lokasi je. Senang sikit nak cerita. Waalaikumsalam Kak Azrin. Cikgu Azrin. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. So, kita akan berjalan kaki lah ke lokasi. Sebab lokasi Atlantis, The Lost World Kingdom. Dia dekat tempat penginapan saya. Dia sebelah je. So tak perlu bawa kereta lah. Kita jalan kaki je lah. Waalaikumsalam Mira, Sweetie. Lag bang. Alamak, line tu aku nak tahu ni. Line susah. Waalaikumsalam Syahira. Aku nak tahu line ni lah. Line. Selamat datang ke kampung saya, Bandar Penawar. Saya tadi pergi beli makan kat Bandar Penawar. Saya pergi cek makan kat Bandar Penawar tadi. Johor hadi, ayo orang Johor. Share lagi. Saya nak bawa anda masuk Atlantis waktu petang. Sekarang okey line? Okey, tadi dulu lag. Saya punya DG out. Ni saya pakai line Celcom. Jom kita pergi. Dia dekat je. Saya duduk dekat ni apa? Balau Beach. Baru sampai tadi. Pukul 4 baru sampai pada KL. So hujan lebat . Johor hujan lebat tadi. Dan kita jalan kaki je lah. Pasal dekat sangat. Yena deh homies. Hey what's up? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ma'am ada dalam ya. Tengok ma'am. Line macam mana . Tolong pantau line. Nak bawa korang tinjauan senja . Tinjauan senja di Atlantis. Oi, kereta belakang sekejap. Dekat je. Dekat dengan hotel. Sebelah. Nak tengok kat malam ni macam mana. Kalau tak kat boleh jalan kaki, kita jalan kaki. Yalah pergi kan. Ada kera. Berbaik bang. Okay Syahira, thank you. Tu. Banyak kera. Ni kat Tanjung Balau . Tanjung Balau. Saya duduk kat sini. Bayu Beach. Ramainya kawanan dia. Apa kita tak kacau dia, dia tak kacau kita . Kita tak kacau dia, dia tak dia. Inilah. Okey, Atlantis kat depan tu saya kena masuk depan tu. So, kita jalan kaki lah . Waalaikumsalam. Malam ni tempat seram ke? Malam ni saya akan live di Atlantis. The Lost World ataupun The Lost Kingdom. The Lost City apa entah. So, malam ni kita akan live kat situ . Ni saya masuk nak checking . Nak checking line. Takut tak ada line kat dalam tu. Takut tak ada line. Pukul berapa bang parah malam ni? Pukul 11.20 . Pukul 11.20 tu Tanjung Balau. Jez, naik kereta jangan jalan kaki. Bahaya weh. Bahaya? Kenapa Tok Naning? Bahaya dari segi apa . Oh, kena naik kereta . Kalau malam gelap gila . Alamak, saya jalan kaki ni. Sebab saya duduk hotel sebelah tu . Sebelah Atlantis ni. Tu ingat jalan kaki . Malam-malam gelap kat situ. Ke Tanjung Balau. Naik kereta hari tu pun ada bertembung dengan binatang. Dengan Syah. MPT. Okay, faham. Binatang . Maksudnya kena bawa kereta masuk dalam ni lah. Tak
So je saya kena bawa kereta masuk dalam ni. Untuk laning. Malam gelap gelita bahaya kalau ada penyamun. Ya, yeah, betul. Oh, lain kali saya bawa kereta lah. Malam ni saya bawa kereta lah. Alamak, weapon apa pun saya tak bawa ni. Tangan kosong ni. Oh, malam ni saya bawa kereta lah masuk dalam. Tak bawa apa ni? IC apa lancar tak bawa. Jauh ke dalam ni? Waalaikumsalam, Braska. Jauh-jauh masuk dalam. Ah, jauh. Alamak. Wah, kena bawa kereta ke? Tak nak aku jalan jauh-jauh. Aduh, patah balik. Kat mana ni, Cik? Mem mana mem? Mem ada dalam ni tak? Dekat Atlantis, Atlantis. Ingat dekat. Kau tak bawa lah kereta. Sekejap, patah balik ambil kereta sekejap. Kau ingat dekat. Sebab Abang Syah semalam cakap park dekat. Dekat kedai-kedai depan ni. Dia park kat kedai-kedai depan ni. Ni ada kereta masuk. Oh, ada kereta masuk. Kan? Oh, tu ada kereta masuk. Dia kena dia. Macam kata parking kat kereta depan ni. So, jalan kaki masuk. So, saya ingat dekat lah kan. Salam adik. Eh, Zed. Waalaikumsalam, Zed. Banyak kereta masuk tu je, H. Ha, tu lah. Eh, tolong jap, ma'am. Suruh siapa-siapa turun hantar kunci jap. Malah aku nak naik. Aku tunggu dekat parking kereta, eh. Aku tunggu dekat parking kereta. So, tentang hotel tu ada lagi kot dalam tu. Jauh korang tu dalam berapa km. Dalam macam gila jalan kat sini. Tak apa, tak apa, tak apa. Ni tempat askar kadang-kadang. Lepas tu kadang-kadang tempat pot mancing dalam ni. Oh. Iya ke? Oh. Yena dek. Tak apa pasal kau kena patah balik. Tak tahu. Ingat kan parking kat sini masuk dalam tu dekat dah kan. Ini kena masuk dalam tu jauh. Tak apa, kita live sampai maghrib. Aku nak try duduk kat situ senja-senja maghrib-maghrib. Jadi macam mana kan. Hey, thank you one. Thank you for the gift. Malam ni ada parah ke? Ada. Malam ni ada. Mana port malam ni? Di Atlantis. Malam ni saya buat kat Atlantis. Saya buat tinjauan solo saya kat Atlantis. Nak tengok, nak rasa. Sebab hari tu ramai juga sahabat-sahabat yang request suruh saya pergi Atlantis. So malam ni saya akan buat kat Atlantis lah. Tapi ni nak try line DG out eh. Line DG out terus. Saya punya line DG. Tak ada, tak ada line langsung. Atlantis mana tu? Johor, Johor. Tanjung Balau, Johor. Selcom okey hari tu. Ni. Akak tu senyum. Apa? Ni saya pakai Selcom ni. Ni Selcom ni okey. Sana Selcom okey sikit. Eh, abang Syah. Saya ingat dekat lah masuk. Punya jauh lah. Bang, solat mana? Solat mana? Dey, Yena pergi tanya ustaz lah mana solat. Mana budak DG tu? Kata line okey. Dah dekat dengan kampung saya tu. Oh, ya ke? Tadi saya pergi lah bandar penawar tu kan. Pergi makan jap kat situ kan. Ui, banyak kedai tu. Sekejap pergi ambil kunci kereta jap. Kita naik kereta lah. Tak adalah jauh sangat. Tapi jalan kaki rasa jauh le. Siut. Eh bang, jangan out dulu bang. Teman saya jap. Nak masuk ni. Sekejap saya ambil kereta jap. Ingat itu kata tak payah masuk dalam tu. Park kat luar kan. Tu saya macam tak payah bawa kereta lah. Park je lah kat hotel ni. Ni kena. Kena bawa kereta lah kan. JB hari. Baywatch. Besok-besok pagi. Besok pagi gua Baywatch. Ada pantai tu. Ni. Ada pantai tu. Kat Melaka bang. Atlantis bukan. Kat Johor. Johor. Tanjung Balau. Johor. Waalaikumsalam. Tak jadi. Sampai lambat.
Eh, thank you Ayi Said. Thank you for the gift. Hai, baru jalan sikit dah mengah macam mana ni malam ni. Mampus. Rindunya penawar. Salam bang, waalaikumsalam. Ada live malam ni, ada pukul 11. Berlari bang. Kau jangan suruh aku mengah. Ni belum masuk lagi. Sekejap aku ambil kereta lah. Tu anak aku dah ada kat situ lah. Ambil kereta sekejap. Esok orang penawar buat hilang rindu. Tak apa, warning up untuk malam ni. Kan? Meh. Eh, kena pusing balik. Sesat. Dia sesat kan tau. Dia kata, sana sini, sana. Bang, saya ada info kat Dila. Bang, saya ada info kat Dila. Oh, Tok Naning. Bang, kat Dila kenapa? Bang, paranormal malam kasih up. Ha, iyalah. Bye. Jadi ah. Okey. Bye-bye. Kat mana ni? Tanjung Balau, Tanjung Balau. Naik kereta lah kita. Sekejap eh. Desa Ru ke bang? Desa Ru lah, Desa Ru. Sekejap eh. Jom kita masuk dalam terus lang. Buka ni dulu. Lambat pula tunggu malam eh. Tak sabar ni. Alamak, ping takut. Dien lah ni. Eh, benda ni pun dah gila sekejap. Kecil mana ajak bilik? Dia sibuk nak mandi swimming pool. Bang, saya kerja kat hotel abang stay tu. Ni, Balau Beach. Bang, akak ada info dari Tok Naning. Alamak, info apa? Saya kak WhatsApp nombor yang 013 tu kak. Saya baca jap. Nombor saya lagi satu, saya tengah cas tu, saya tak bawa. Digi tak ada line. Digi saya tak ada line. Out terus, saya pakai Celcom ni. Jap eh. Kita tengok depan. Eh, petik. Hey, Brian Buma. Thank you for the gift, Mr. Brian. Malam ni ada para ke bang? Ada. Malam ni ada eh. Malam ni ada. Alamak, gua kena pusing juga lah kat sini. Siul pun. Mana tu bang? Kat you. Gigi out saja cik budak gigi tu. Aduh, yap. Ni apa ni? Oh. Hey Brian, thank you for the gift. Sekejap eh, saya nak tengok WhatsApp sekejap. Tunggu sekejap tau, saya pause sekejap tau. Kak Dila ni, Kak Dila. Thank you, Brian. Thank you for the gift. Kak Dila. Nak tahu apa cerita tu. Info daripada Tok Naning. Wow. Dila mana kat Dila? Tak tahu juga info apa kan. Fokus bang, jangan terlajak. Okey, kejap. Saya pause jap. Tengok WhatsApp jap. Kejap eh. Sebentar eh. Okay. Thank you Kak Dila. Oh, petang-petang ada ni lah. Ada binatang buas kat sini.
info daripada Tok Naning eh. Thank you Tok Naning, thank you. Terima kasih info eh, sebab petang-petang ada binatang buas kan kat sini. Tu kena bawa masuk kereta. Thank you Kak Ila, thank you info. So saya dah masuk kan ni. Nak masuk dalam 14 kiri terus lorong 2 JJH. Okay Basha, saya dah masuk kan ni. Ada binatang buas. Sebab diorang survey petang itu ada jumpa kan. So kena bawa kereta lah. Kalau jalan kaki tu agak masalah. Saya tak bawa weapon pula ni. Weapon saya tak bawa. Belah kiri mana lah. Tengok kereta tu pergi mana eh. Oh, tu kereta yang tadi tu masuk pergi mana eh. Betul je, gajah duduk main sini. Gajah pun ada weh. Terus je, masih terang oh. Sebab abang sudah gelap oh. Bawa mercun bang. Mercun pun tak bawa pula. Eh, mana kereta tadi pergi lah. Nanti park kiri. Ah, tu kereta tadi tu ada. Tu kereta tu dia pergi mancing kot. Hati-hati bang. Okey, insyaAllah. Alamak, dia park tengah-tengah pula. Oh, ni dia Atlantis. Ni dia. Oh, alamak. Tu dia eh bang. Kereta tu tim parah ke? Mungkin lah. Tengok dia park kat sini. Mungkin jugalah eh. Mungkin jugalah. Eh, tapi tengok perempuan yang bawa. Mungkin jugalah. Oh, park kiri eh. Atlantis Legend bergaduh dengan line. Eh, apa sahaja ramai sangat kereta masuk ni. Eh? Banyak kereta masuk lah. Hai, kejap. Eh, adik, what's up, adik? Yap. Abang Syah, yang ni ke? Saya berhenti kat sini ke? Bermadu kasih ke? Tak, ada anak lagi aku tengok. Ikut lorong depan tu je, ikut je lorong tu sampai jumpa bangunan. Bangunan ni lah kan? Yap. Lepas tu saya masuk dalam tu, ikut situ eh. Ikut sini eh. Abang Syah ikut sini eh. Maknanya betul lah. Park sini ya. Okay. Yes, alright. Saya park sini lah senang. Kejap, kita buat gimbal ya. Eh, violation. Apa sah violation pula ni? Aku tak buat apa pun gila. Bukannya tersesat ni. Sekejap. Sekejap. Haa, aku nak masuk. Kak, dari mana kak? Daripada sini. So, oh. Di atas ada dua orang kawan kak. Oh, buat paranormal kak? Eh, tak. Dia orang tengok sunset. Oh, tengok sunset. Oh, okay. Seorang je kak? Haa, seorang. Malam ni pun nak datang ni, survey line. Apa semua kan? Paranormal yang mana? TikTok, JH The Chapter. Dalam TikTok ada, JH. Mesti pernah dengar. Okey kak, saya masuk dulu eh. Boleh kot pakai sini. Seorang malam ni. Seorang je. Okey geng, let's go. Oh, kawan akak tu dia. Dia nak tengok sunset. Nak ambil view sunset. So, tu dia naik. Apa warning pun aku tak tahulah dia kan. Aku tak buat apa yang salah pun dia buat warning. Tak apa, kita jalan dulu ni malam. Saya pun baru first time datang sini nak tengok dia punya line macam mana. Ni keadaan petang eh. Keadaan petang di Atlantis, Johor.
Masuk ikut mana ni? Depan ni eh? Aku tak bawa api juga ni. Bismillah. Dia macam dikelilingi hutan eh, macam thank you Kak Dila. Kanan kanan, tengok kanan. Ni eh Tok Naning. So sepanjang-panjang ni saya kena berjalan lah eh. Okay Ngam, kau tunggu sini jap. Tunggu jap eh. Macam Highland Tower lah. Macam Highland Tower. So sahabat-sahabat yang berada di dalam eh, sekarang kita berada di Atlantis, The Lost World ataupun The Lost City ataupun The Lost Kingdom yang terletak di Johor eh. Yang terletak di Johor. So beginilah keadaannya pada waktu siang. Pada waktu siang. Dan tadi ada seorang sahabat daripada Facebook ada bagi tahu saya masuk dekat basement. Ada jumpa apa tak tahu basement dia masuk ke tak eh. Tapi aku tengok basement dah. Air-air lah eh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. So malam ni eh, malam ni korang share banyak-banyak eh. Saya akan bawa anda meninjau eh, meninjau secara solo di lokasi ni eh. Luaslah tempat dia. Dia bila tengok daripada faktor suasana keliling eh, lepas tu pada keadaan dia yang berair begini, keadaan yang berair macam ni, semua tu boleh orang kata mengundang eh, mengundang ataupun faktor-faktor yang boleh buat entiti tu lagi senang nak wujud eh. Kalau waktu malam ni. Ni saya nak naik atas terus lah. Pasal kak tu kata tadi kawan dia naik atas tengok sunset. Aku pun nak naik atas lah tengok sunset. Oh ni basement lah geng. Tengok basement je eh. Awalnya memang awal-awal. Memang awal lah. Pasal aku nak tahu line macam mana ni. Kalau nanti aku main terus, aku terus sergah, tinggal tengok line tak ada masalah juga kan. Assalamualaikum. Hello. Tempat ni malam ni lah. Yes, tempat ni aku datang malam buat tinjauan. Okey je. Lain okey kan? Kita naik atas lah. Aku nak naik atas lah. Sekejap pun kita pantang ke bawah. Tengok lain okey je. Tak tahulah kalau kat bawah je. Aku try turun bawah dulu. Jalan sikit. Tengok macam mana lain dia. Okey, ada lain tak? Rugilah ngantuk awal malam ni. Memang rugilah Bib. Ini tempat best ni.
Ada cuma suara orang. Dengar tak suara orang? Suara kawan akak tadi juga. Let's go. Assalamualaikum. Terkejut. Haa, seorang. Tengok-tengok sunset tu eh? Tak nampak. Ha, tak nampak? Yeah. Nak tengok juga, tak nampak. Akak tu kata tak nampak. Ya, ya, kita naik, kita naik, kita naik, kita tengok. Woi, berkicap, babe, nak naik atas sekali ni. Baru lepas hujan, hujan lebat. Johor hujan lebat tadi. Korang duit nak datang ke sini. Hujan kelebatan yang amat sangat. Resort ke? Atlantis. Atlantis. Korang boleh Google eh. Korang boleh Google. Itu kereta aku. Nampak? Hati-hati hujan licin. So aku berada di atas lah ni. Nak naik atas kali ni tak boleh kot. Dah tak ada jalan lah. Tingkat paling atas lah ni. Oh, lantai memang licin lah. Lantai memang licin. Johor belah mana bangunan ni? Tanjung Malau, Tanjung Malau. Tadi pun aku dah maklum dekat balai polis Penawar untuk membuat tinjauan dekat sini. Alhamdulillah. Ui, bahaya ni jatuh. Oh, ni depan ni. Alright, terima kasih kak. Dah nak gerak ke? Oh, ayolah nampak tadi. Eh, malam layanan live. Malam. Saya datang sini seorang buat. Dia kata apa? Terus kiri, kanan, naik atas. Aku check dengan korang tingkat atas sekali. Kata boleh naik atas sekali. Kita lepak kat atas sekejap. Ambil view. Ni bahaya ni lubang ni. Malah ni dia. Okay. Kita naik atas sekali. Kita layan sunset. Memang licin. Memang licin. Aku pun jalan berhati-hati. Memang berhati-hati. Licin. Yes! I'm on top of the world, baby! Yeah! Ui, bahaya tu. Kau tahu kenapa aku kata bahaya? Kau tahu kenapa aku kata bahaya? Kau tahu kenapa? Tak nampak ni ke dalam tu. Tak nampak ni ke dalam. Gila, lubang-lubang saja. Fuh, danger atas dia. Jom aku tunjuk korang sunset baik. Cantik, babe. Cantik. Memang cantik. Terjunam ni kalau jatuh ni. Mampus. Tu ada orang naik banana boat. Lubang kecil-kecil. Malam ni memang kena double usyalah. Malam gelap. Tu.
Fui, gayat siul. Gayat siul. Malam tu, malam tu memang nasib baik aku tak jatuh bawah tu. Naya-naya. Ui, Abang Syah, gila tu. Bahaya ni. Ah, tu dia. Kita tengok sunset, tak nampak lah. Pantai ke tu? Ha, pantai. Pantai ni. Aku kat atas ni pun gayat. Kat Johor ke ni bang? Ha, kat Johor. Saya kat Johor. Mana sunset ni? Gayat bang. Gayat tu. Aku pun gayat kat ni. Tu, tengok. JH, tengok muka. Dan Zai, lawannya. Kena tengok bawah ke aku terplay out lagi. Bang, esok kat Johor lagi ke? Besok pun aku live juga kat Johor malam esok. Lokasi memang padu. Tengok, belah sana pula ada bulatan besar. Sana pun sebiji cantik. Oh, bulatan besar eh. Thank you, Abang Syah. Thank you for the gift. Jadi, tengok anak bulan ke? Anak bulan. Dah pukul apa ni kat ku 7? Tak apa, kau nak layan senja kat sini. Nak tengok time maghrib selalu. Mak-mak kita selalu pesan kan? Ha, jangan main waktu maghrib. Nanti hantu datang tangkap. Ah, ha, tak apa. Ni maghrib aku nak duduk kat sini. Nak tengok apa jadi. Lepas tu aku akan end live. Kita jumpa. Kita jumpa ni. Kita jumpa malam nanti pukul 11.20 lah eh. Bagi aku rest dulu. 11.20 aku akan live. Damn man. Wow, ni apa ni? Durian. Durian. Bang, selfie sikit buat kenangan. Semestinya. Sekejap. Mana Abang Syah kata ada bulatan tu? Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Hanafi. Bukan bang, tu laici. Ha, laici. Dayana day, laici. Sekejap eh. Ada Abang Syah kata bulatan besar. Ni kalau ada pakai drone ni, best ni. Lawa lah tempat ni. Hmm, tu lah. Ni malam ni kita tengok macam mana kan. Ni aku sebih siang. Tempat ni luas. Oh ni Abang Syah kata bulatan besar. Oh. Ni babe. Saya ada drone lawan angin. Nak tak? Eh boleh? Kasih. Aku okey je. Seram, bahaya pun ada. Memang betul pun. Memang malam ni aku kena double focus lah. Double. Ni kalau jatuh ni dapat. Yang risau ni lubang-lubang ni. Malam kita tak nampak kan. Dengan oh dia dah balik eh. Akak-akak tu dah balik. Dah tak ada dah kereta dia. Kereta aku eh. Bang, kalau jatuh sakit tak? Cuba lah try kau datang sini. Buat jatuh sakit tak? Aku akan pergi kat situ eh. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Eh, doa-doa supaya tinjauan saya malam ni dipermudahkan. Dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. InsyaAllah. Eh. Kereta dah lock, kereta dah lock. Astaghfirullah. Kau tahu tak, bila aku berada dekat tingkat atas ni, dia rasa pening tu. Ui, pening beb. Pening beb. Tu. Licin lumut. Oh! Tazen. Akak tu dah belah, dah balik. Boleh lah jerit-jerit. Oh!
cousin. Dah tak ada orang. Alamak. Ui, ada ada truk askar sini. Ada truk askar masuk. Truk askar. Oh, truk askar tu. Ada truk askar. Tu truk askar. Ada truk askar tu. Ui, ada truk askar tu. Ui. Kali sniper aku mampus. Sini askar buat training dulu kat sini. Oh, ya ke? Aku jerit-jerit askar yang datang tu. Ui, dia berhenti lah. Takkan malam ni dia training kot? Takkan malam ni dia training? Aduh. Ah, dia ghostan, dia ghostan, dia ghostan. Sekejap, sekejap. Dia ghostan, dia ghostan. Dia ghostan. Dia ghostan. Nampak, nampak? Dia ghostan, dia ghostan. Ui, dia masuk dalam. Alamak, dia buat training ke, babe? Oh, yelah. Tu, nampak askar? Tak apa, aku dah minta kebenaran balai lah tadi. Memang tak ada apa-apa. Tapi aku tak tahu lah kalau askar kat sini kan. Oh, dia parking itu. Takut orang ada training lah. Eh, ni Gustan silap masuk jalan kot. Eh, taklah. Diorang parking lah, babe. Oh, aku rasa diorang ada training ni. Tu diorang parking. Oh, lama dia tengok kereta aku tu. Dia tengok kereta aku tu. Oh, dia tengok kereta aku tu. Askar memang jaga sampai pantai. Pergilah tanya. Nak kena turun bawah. Sekejap eh. Pergi tanya bang. Jom lah, pergi tanya lah. Eh, kejap lah. Aku nak layan maghrib dulu kat sini. Nak tunggu matahari terbenam. Bang! Ada apa bang? Tengah live bang, tengah live. Dia lambai, dia lambai. Tuan! Malam ni pun saya buat kat sini juga, malam. Siang ni, malam jap lagi pun saya buat juga kat sini. Ha. Pukul 11. Seorang. Ha. Okey tuan. Askar sporting, babe. Askar sporting, babe. Askar sporting, diorang ni kot. Okay, aku duduk dekat tepi laut lah. Aku duduk kat tepi laut. Kita tengok pemandangan matahari. Matahari tergelincir. Matahari tergelincir. Askar memang mainan dia kawasan ni. Bosku rindu dah, serius lah. Dia kena jish. Eh, tak tahu. Tapi tadi dia lambai lah daripada bawah tadi. Eh, apa parti kau, janganlah. Aku dah lah tak bawa IC tu. Aku IC aku simpan kat bilik. Seluar ni melondir, kau tahu. Seluar ni melondir. Aku malas bawa bawa dompet. So aku tak bawa lah IC aku. Tak apa lah, pasal orang kata parti. Dah lah muka macam nempal kan.
Okey kan, kita layan view kat sini eh. Aku tunjuk pemandangan laut. Sampai aku akan lepak sampai gelap dan baru aku balik eh. Boleh tak? Kau boleh tak teman aku? Boleh tak teman aku? IC tak bawa, kau ni buat pasal. Eh, boleh tak teman? Ke nak tengok pemandangan sana sana hutan dia tak best. Sini best lah, nampaklah laut tu kan. Ah, kita tengok keindahan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 subhanallah. So sekarang ni masih belum, orang kata apa? Belum terbenamnya matahari. Apa kisah lokasi ni? Toyo nakal. Ah, kisah tu dia, saya tengok kejap. Kisah tu dia sebuah projek yang terbengkalai lah. Terbengkalai daripada mana dia punya development, dia punya developer, daripada mana datang projek ni tu aku tak boleh nak mention. Eh, korang boleh Google. Korang boleh Google sendiri, boleh tengok kenapa Atlantis di Johor Bahru, di Tanjung Balau ni abandoned. Korang boleh tahulah. Aku cuma banyak info yang aku dapat tentang penampakan. Thank you Wan, thank you for the gift. Penampakan-penampakan yang ada di sini dan feedback-feedback daripada sahabat-sahabat paranormal saya, kawan-kawan saya yang mana datang sini, yang mana diorang buat. Yang tu je aku banyak tahulah. Banyak-banyak info lah. Boleh tapi nak solat maghrib dulu. Boleh. Silakan. Malam ni ada parah tak cik? Salam dari Sarawak. Waalaikumsalam CEO random. Malam ni ada pukul 11. 11.20 11.20. Balik ni aku nak rest sekejap. Rest lepas tu pukul 11. Pukul 11 aku pergi datang lokasi ni. Dekat tempat saya ni bos. Oh ya ke? Bang layan anime lu. Eh layan anime. Tak apa layan lu. Pukul 11 ni kau layan lah. JH, Ardi, Dian. Thank you for the gift. Sikit lagi nak charge pun. Lamanya duduk sana sampai pukul 11 baru start. Eh tak ada. Bang malam ni cari hantu ke? Kawan-kawan saya nak tengok abang cari hantu dengan mak ayah dia dengan family. Atuk official. Pukul 11.20. Tak tahulah ada hantu ke, tak ada hantu ke sini, tak tahulah. Tapi tak tahu nak kata lah, saya pun baru first time datang sini. Ini pun baru first saya membuat tinjauan waktu siang senja. Kan? Jom kita tengok lah macam mana. Salam dari Sabah. Waalaikumsalam. Seram eh. Kalau korang nak tahu, kan? Kalau korang nak tahu, kan mak ayah kita selalu pesan, korang balik maghrib-maghrib, sebelum maghrib balik. Alamak, gua kena pula lah. Dia tahu lah gua isap okok. Okey. Anak-anak saya sampai kena JH. Thank you. Macam mana ni dia tahu aku isap okok ni? Sial betul lah. Cantik view orang. Cantik kan view dia kan? Mama ayah kita selalu pesan kan? Selalu pesan. Kereta siapa kat bawah ni warna pink? Dey, enas lah. Kereta saya lah. Jadi baliklah maghrib. Betul. Selalu mak ayah kita selalu pesan. Weh, mak aku pun dulu bising-bising tu. Kalau keluar mana-mana, maghrib kau mesti mau balik. Nenek aku kata kalau kau balik dalam senja-senja, nanti hantu akan culik kau. Hantu akan makan kau. Kan? So, gang. Malam ni, senja ni, dah gelap, baru aku balik. Kita tengok apa dia. Okay. Tu bunyi apa? Bear duduk atas ni. Suluh abang askar tu ada kat bawah tu. Eh, tak apa. Tak main laut ke? Kalau nak buat parah kat laut, modal kena tinggi lah. Modal kena tinggi, babe. Kalau kau main parah kat laut-laut ni.
Tak apa tak apa. Siapa yang nak pergi solat, eh? Siapa yang nak pergi solat, korang boleh solat dulu. Siapa yang nak solat maghrib, pergi solat maghrib dulu. Saya sekejap je, hotel saya sebelah ni je. Toyol nakal, thank you for the gift. Hotel saya sebelah dia, sebelah Atlantis ni je. Hotel Bayu Hotel Bayu. Tak nak aku buat bunyi tazen tadi. Aku buat bunyi tazen, askar masuk gila. Askar masuk tu. Ada askar kat bawah tu nanti. Tak nak aku. Tadi dah tak ada orang, tak apa. Ni ada askar kat situ, segan aku nak buat bunyi tazen lagi. Tadi dah buat lah. Minta izin bergambar dengan kereta pink je bang. Slug. Ni abang yang kat bawah tu ke? Abang askar kat bawah tu ke? Gambar bang, tak ada hal bang. Tu abang askar dekat bawah. Tu? Tengok dekat bawah. Weh, apa pun pukul 11 lagi. 11.20 tau. 11.20 aku akan datang membuat tinjauan solo aku kat sini. Kita tengok lah apa ada kan. Selalunya kalau tempat-tempat tinggal macam ni, dia adalah dia. Kan? Dia adalah dia punya. Kan? Korang tahulah kan? Kan? Abang Syak! Abang Syak! Okay, saya bagi laluan kepada azan maghrib dulu ya. Sudah dilaungkan. So saya mohon 3 minit saya akan berdiam bagi menghormati dan memberi laluan kepada azan. Dah masuk waktu maghrib ya. Nak hantar balik mana bang? Ui, seram bib. Kau tengok tu. Ini kalau jatuh selamat. Kami gerak dulu bang, hati-hati tu. Okey, terima kasih bang Selam. Alright. Selamat bertugas bang. Hati-hati banyak hantu tu. Kat sini bang eh. Tu lah. Okey bang. Terima kasih bang. Abang selak ah, selak ah. Okey bang. Nanti malam bang. Malam saya datang balik. Okey, terima kasih bang. Selamat bertugas. Azan. Memang saya
Sengaja nak ada kat sini sampai maghrib eh. Kami jalan dulu bang JH. Okey Slak. Abang Slak, terima kasih bang. Selamat bertugas bang. Tak apa, siapa yang nak solat eh, siapa sahabat-sahabat di dalam yang nak solat boleh solat dulu. Ni saya sendiri akan duduk sampai matahari terbenam, maksudnya sampai gelap baru saya akan keluar. Sebab nak tengok aktiviti paranormal pada waktu senja macam mana di Atlantis ni. Adakah ada gangguan ke? Tak ada gangguan ke? Eh, saya nak tunggu sampai gelap baru saya balik. No worries eh. No worries. Korang siapa nak solat boleh solat, tak ada hal. Eh? Saya akan buat paranormal pukul 11.20 kejap lagi. Saya akan buat tinjauan solo saya. Sekarang ni saya memang saja nak nak apa? Nak rasa sendiri waktu senja macam mana, sebab dulu masa kecil-kecil selalu mak saya selalu pesan kalau keluar jangan balik maghrib-maghrib, nanti hantu ikut. Nanti setan keluar, setan makan. Saya pesan macam tu lah masa kita kecil-kecil dulu. So, saya sendiri nak tahulah macam mana perasaan bila kita berada waktu maghrib di lokasi-lokasi keras. Tidur sini je, pasang kemah. Saya tidur sebelah dia. Tora, thank you for the gift. Bawa lampu kat sekarang ada. Saya bawa lampu biasa saya. Don't worry, ada lampu. Kena ada lampu ni, banyak lubang-lubang bahaya ni. Banyak terkencing. Mana kuat terkencing lah. Time ni lah dia nak buat terkencing maghrib-maghrib ni. Kejap. Time ni lah dia nak buat terkencing. Aduh. Kejap eh. Mana kuat cepat ni. Ni toilet pun tak ada kan. Ah, kacau. Kacau weh. Umu Salbian. Oh. Kejap eh. Waterfall. Mana dengan air minyak terjun? Ada air menitik kat situ. Bukan air terjun aku lah. Jauh. Oh, aku buat air terjun aku kat sana siul. Dah abai kan. So ini adalah pemandangan dari atas eh. Daripada atas Atlantis. Pemandangan dari atas Atlantis ya, sahabat-sahabat.
Mana sunnya? Sunnya dah terbenam lah. Rasa terbenam sana lah. Sana nampak. Ni sikit. Salam je. Waalaikumsalam Abang Ibrahim. Bahaya bang. Okay lah, kita turun. Tak apa, malangkang nanti. Malangkarang nanti kita kita naik atas ni ya. Pelan-pelan kita turun. Saya pun bawa satu lampu je ni. Okay. Bila dah start nak gelap ni, saya dah mula rasa angin dia dah mula berbeza dari petang tadi. Angin dia dah mula berbeza bang. Watch your step bang. Bang. Okay, okay, okay. I will. Thank you, thank you. So, ni saya waktu senja di Atlantis. Bahaya gelap ni. Pegang ni. Okay, saya terus keluar lah sekarang eh. Bang, mat ada tak? Mat tak ada. Sini tak ada tempat apa ni? Eh, tapi korang line okey lah eh. Line okey kan? Haa, kalau line okey tu cantik lah eh. Macam kat Highland Tower lah. Dia punya aura dia aku rasa. Rasa macam kat Highland Tower. Sebiji rasa macam Highland Tower. Digi tak boleh eh. Ni saya pakai Celcom. Saya tukar handphone ni, tak pakai handphone yang biasa saya bawa. Memang aura dia dah start berbeza eh. Angin petang tadi dengan waktu sekarang ni memang amat berbeza eh. Memang amat berbeza rasa. Oi, siapa tu? Eh, dengar suara orang lah. Hello? Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar tak? Wih. Aku mengemang. Mengemang. Nampak? Mengemang, babe. Aku mengemang, babe. Sekejap aku tunjuk aku mengemang ni. Wih, meremang sih. Meremang, babe. Alamak, tak nampak. Aku dah meremang ni. Ciao, ciao, ciao. Dengar kan? Bunyi apa tu? Macam macam bunyi orang berbual. Weh, ni kena datang malam ni. Aku tak komplitkan diri aku ni. Tak dalam keadaan bersedia. Kuat ni aura dia ni. Cabut, cabut, cabut cepat. Aura dia kuat sangat ni. Tak boleh ni. Kau tak standby apa ni, bawa, bawa torchlight ni je. Dengan gimbal. Sekejap, sekejap. Lagi malam aku datang balik eh. Pastikan aura kuat macam ni tau. Fui, meremang siul. Meremang terus gila. Fui, meremang siul. Ini yang best ni. Inilah aku mahu kan. Belum apa-apa dia dah meremang. Oh tu, bunyi lagi.
Kau dengar tak? Dengar tak macam suara orang? Dengar tak macam suara orang? Macam orang berbual. Jadi memang betul lah apa mak aku pesan, betul. Betul lah mak aku pesan. Jangan main waktu maghrib. So korang yang mana ada kat dalam ni, budak-budak, waktu maghrib balik rumah. Jangan main kat luar macam aku sekarang ni. Meremang babe. Wey, cabut. Cabut tu. Cabut. Dahlah lampu tak berapa terang. Siul. Lampu gua tak terang ni, aku bawa lampu bodoh ni. Cabut. Dia main bau pula. Ah, tu dengar. Dia main bau bit. Ah, ni tak jumpa jalan keluar, ya tu hal. Tu, dia aku tengok. Dah macam jembalang lah. Tu, bunyi apa pula tu? Tadi aku datang tak bunyi ni. Dengar tak? Tadi aku datang tak ada pula bunyi tu. Eh, mana jalan keluar ni? Ah, sudah. Kecau ni. Allah Akbar. Dah start gelap ni. Lampu aku kurang terang ni. Eh. Mana jalan keluar ni? Ah, ni dia. Ni eh, kena ingat ni benda. Ni jalan keluar eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangan ke? Bukan ulangan lah, ni tengah live lah. Kasut aku basah ni, kasut aku dah basah. Askar tadi dah balik dah. Okay, let's go. Nuria weh, relax ah. Malam nanti kita on lagi eh. Pukul 11.20. Ha, lewat sikit lah. 11.20 aku datang balik. Oi, ada lampu kat situ tadi. Eh, 11.20 aku datang balik. Ha. Okay. Beginilah waktu senja di Atlantis eh. Atlantis Tanjung Balau. Mana peminat-peminat paranormal. Korang mesti tahulah kawasan ni. Atlantis ni. Ha kan. Duk main. Lalas sekali. Ha, kereta tak boleh start. Mampu. Lalas sekali kereta tak boleh start. Mampu. Aduh. Kejap eh. Aku setting ya. Tutup gimbal dulu. Ah, Desa Aru, Tanjung Balau. Betul. Malam ni saya akan on kat sini eh. Dalam line. Ini kalau malam sure gelap gila ni. Sure gelap gelita.
kegelitaan nih. Ah. Kan. Lain okey kan? Alhamdulillah. Aku nak tahu tu je lain tu. Pasal aku punya DG pergi kat hotel tadi tak ada lain langsung. Oh, tu yang aku pakai Celcom ni sekarang. Ni lain Celcom. DG out. Kena bawa 20 lampu bang. Ah, insyaAllah. Biasa saya bergerak seorang ni. Kat tangan saya ada 7 lah. Tapi tengoklah malam ni macam mana kan. Sebab hari tu masa saya pergi buat dekat BD hari tu. Masuk rel kereta api lama tu kan. 7-7 lampu out. Haa, 7-7 lampu out. Okey, sekarang kita tengok depan lah. Aku bawa kawan tengok depan. 7-7 lampu out, gang. Kau boleh bayangkan lah. DJ geng salam, kat belakang ada orang numpang bang. Eh, tak ada lah. Mana ada ni? Wuih, panas tu. Biasa kat situ ada abang askar lepak malam. Oh, ya ke? Tadi ada abang askar masuk tadi. Dia cakap, sini malam banyak hantu. Ah, memang gelap gelita lah. Dah gelap, dah gelap. Aku nampak tu kat belakang tu. Kau biar betul. Ah, malam kadang mesti pekat. Pekat lah, mesti pekat gelap. Kalau tidak aku nak jalan kaki daripada hotel datang ni. Tapi ada sahabat saya daripada MPT, Abang Syah dan Tok Naning pesan jangan jalan kaki waktu petang pasal ada babi hutan area ni. Diorang nampak ada babi hutan ni tu. So diorang nasihatkan saya dapat kereta lah. So malam ni pun aku akan bawa kereta lah masuk dalam ni. Awal bang, memang awal. Pukul 11.20 lagi lah. 11.20 Khalifah. 11.20 member mancing ada dengar suara mengilai. Itulah aku mengilai tadi tu. Harap-harap adalah lagi. Kita tengok feedback dia macam mana kan. Nak ikut bang, ikut dalam live. Ikut dalam live eh. Ikut dalam live. Siapa yang tahu lokasi ni, yang duduk berdekatan, layan dalam live eh. Biarkan aku bersorangan kat sini. Nak tengok apa cerita dia. Inilah dia Atlantis eh. Atlantis di Tanjung Balau. Di Tanjung Balau. Mana ni Jish? Yo. Jish masuk pun hutan pun ah. Jish masuk pun hutan sunyi. Ha tu ah. Waalaikumsalam Iman, waalaikumsalam. Abang Jish cuma explore je. Saya cuma explore je. Tak ada nak seru-seru panggil hantu keluar, tak ada lah. Saya tak pandai lah. Ilmu saya tak tinggi. Ilmu saya tak tinggi. Alamak. Kenapa dia tutup? Bang. Bilik sini. Okey, terima kasih. Salam dari KK. Yes, waalaikumsalam Zuraida. Terima kasih semua. Ini aku stay kat sini. Dokek jo. Saya duduk sini sebelah tu je nak masuk ni pun. Tapi tadi tu saya jalan kaki. Tapi diorang kata ada babi hutan kan. So better not lah eh. Better not lah. Salah lah kan. Salam Perlis. Waalaikumsalam orang Perlis. Hai. Pengalaman paling terkejut dekat mana bang? Pengalaman paling terkejut eh. Eh banyak lah. Kalau buat terkejut ni memang melambak. Buat terkejut-kejut ni. Banyak pagar pun terkejut juga. Salam Maghrib dari Pulau Redang. Hadir bang. Ui, orang Pulau Redang eh. Semarak. Salam dari Penampang. Waalaikumsalam Naili. Terima kasih orang Penampang. Hadir eh. Waalaikumsalam. Old Bones. Langkawi hadir. Orang Langkawi. Hai. Dah sampai lah. Sekejap je. Waalaikumsalam Zul Zaini. Salam dari Sarawak, orang Sarawak. Waalaikumsalam. Paling ngeri dekat mana bang? Buat masa ni eh. Buat masa ni saya paling ngeri dekat Semarak Resort tu lah. Dekat Perlis. Tempat yang saya rasa ngeri lah. Tempat yang paling saya rasa ngeri kat situ lah. Sebab. Tak tahulah aura dia. Aura dia padu kat situ. Berat lah. Orang kata berat lah aura dia kat situ. Betul. Aura dia macam berat lah kat situ kan.
gerakkan. Alamak, stoking aku basah lah, bak. Lepak esok kot, ya. Lepas tu nanti aku end live, eh. Aku nak rest jap sampai pukul 11 macam tu, nanti aku live balik. Ha, gitu. Jap, kita jalan tengok. Dekat dengan pantai ni. Resort kayu tu ke? Eh, kayu eh. Sebelah Atlantis lah. Aku pun tak pasti lah kayu ke. Tapi sebelah Atlantis lah. Bayu Balau Beach. Ha, Bayu Balau Beach. Bayu Balau Beach. Oh, swimming pool dah tutup. Swimming pool macam best lah. Serius, babe. Swimming pool macam best lah. Buat dekat Sarawak pula, bang. Ha, InsyaAllah. Sarawak insyaAllah, eh. Bayu Balau. Ha, Bayu Balau. Saya kat Bayu Balau, eh. Tu dia punya apa. Eh, tapi tak tahu lah. Boleh pergi malam-malam ni. Ah, kita lepak bawah je lah. Lepak bawah je. Bilik aku kat situ je. Lepak bawah je lah. Sokok je. Lepas tu rest je. Kan, tu ada tempat lepak-lepak lah. Kita sembang-sembang je kat situ. Mantap, Desa Ru. Tu lah, tapi sini line DG tak ada. Aku tekanan perasaan betul lah. Line tak ada ni kan. Eh, ada kedai makan juga dalam ni. Oh, mesti mahal eh. Aku rasa mahal. Rasa mahal lah. Eh? Bang. Ya. Boleh lah lepak sini sokok kan? Boleh lah? Boleh lah. Boleh kan? Ah, okey bang. Lepak sokok dulu. Tapi tu dia no smoking. Ah, biarlah mampu lah. Kan? Lepak lah kat sini. Lepak lu geng. Sembang-sembang lu. Kan? Sekejap aku balik lah. Ngetih dulu bang. Sini ngetih harga keras dulu. Tak mampu aku. Ngetih kalau kat luar okey lah. Sini harga keras. Aku tengok nasi goreng ni pun harga keras dulu. Hilang penat bila layan jahit. Kucar lama. Oh, ya ke? Let lu, sakut lu. Jadi aku balik lah. Eh. Jadi kita aku end live lah. Siapa yang nak apa? Siapa yang nak semayang lu, tak perlu semayang lu. Mantap bang JH. Biasa-biasa je. Tapi besok pun aku ada live juga tau. Maghrib dulu. Sila. Sekejap lagi saya balik nanti saya ni. Besok pun aku ada live juga tau kat Johor. Besok aku akan gerak ke... Dah habis buat hari ni. Besok aku akan gerak ke JB. Dan live akan buat di area Johor. Ha? Esok mana tempat bang? Esok area Johor. Esok area Johor. Ah, lokasi dirahsiakan. Saya kena rahsia. Cuma malam ni aku terpaksa bagi tahu lah sebab tempat. Lokasi ni memang semua orang tahu kan, Atlantis ni. Sebab memang aku teringin pun nak pergi. Tapi alhamdulillah Tuhan tu izinkan aku sampai juga kat sini. Hospital Tanjung Rambutan tu ke? Eh bukan. Bukan. Tunggulah esok. Nah, malam ni Desaru. Esok JB. Suraya Chome, thank you for the gift. Salam JH, wakil sebenarnya pocong-pocong hadir. Eh, Tuan Pocong, what's up? Malam ni hadir Tuan Pocong, pukul 11.20 eh. 11.20, saya start live. Ni sekejap lagi saya balik, saya mandi-mandi, saya tidur ya. Wajib tidur. Lepas tu dah tidur sejam dua jam tu. Orang mandi-mandi lagi, buat terus gerak. Tapi daripada segi aura eh. Petang tadi aku masuk, okey. Happy je kan? Tengok pemandangan kat atas tu. Tapi bila dia dah masuk lepas maghrib tadi. Oh, meremang, babe. Huh. Meremang, babe. Lokasi ni. Huh. Kuat. Aura dia kuat, babe. Bos, buat live tak malam ni? Rindu lah dua hari tak buat live. Eh, malam ni ada lah Naruto. Malam ni ada. Bang, jangan tidur sampai esok, bang. Eh, tak. Kau orang kejut dengan aku, eh. Admin tolong, eh. Cakap aku. Cakap aku terlajak.
Konon lah macam hari ni lah. Konon nak bangun subuh, kau tahu. Konon nak bangun subuh, konon. Sekali. Kau berapa kau bangun tadi? Pukul 9 kau bangun. Gila, bongok. Subuh kau. Padahal tidur awal semalam tu. Subuh kejap dah. Pukul 9 kau bangun. Kau dah lambat. Itu kau lambat sampai tu. Sudahlah bang, dah kejut pun tak jalan. Kena sidai. Aduh. Malam ni kita masuk itu tempat. Kita pasang ghost tube pula eh. Kita pasang ghost tube malam ni, tengok macam mana tempat tu. Tapi aura dia berat. Rasa macam dekat Highland Tower lah. Aku masuk sini aku rasa macam Highland Tower. Tak tahu kenapa. Aku masuk macam dia ada perasaan macam kat Highland Tower. Betul. Bila kejut malas nak bangun kan. Apa yang malas nak bangun? Bila kau kejut? Kau pun terlajak. Bang nak awek tak? Awek mana kau nak bagi aku ni? Kau sembang dengan mem tengok kau nak bagi awek kat aku. Bang. Ya, apa set boy? Mantap. Tak apa lah. Habis okok nanti aku gerak balik lah eh. Bang, paling keras kat mana bang? Kim Siori. Dekat ni Kim. Buat masa ni, dalam list aku yang paling seram yang aku pergi sekarang ni, dan aku nak kena repeat juga tempat tu, dekat Perlis lah. Semarak Resort kat situ lah. Kat situ lah. Semarak Resort dekat Perlis. Aku buat solo kat situ. Kat situ yang aku rasa aku seram. Salam dari Brunei. Waalaikumsalam. Muhammad Amir. Adalah pukul 11.20. Ini saya baru lepas pergi survey line, survey lokasi, survey jalan masuk. Kita kena survey dulu sebelum nak buat. Kalau pakai langgar je, susah ni. Tip-tip lawan hantu. Tengah live bang Cik. Tip-tip lawan hantu. Mana pernah aku lawan dengan hantu? Kau ni? Tak pernah aku Dragon Ball dengan hantu. Tak pernah. Kau. Tempat terbiar tu bos. Lalu malam-malam pun seram lah tu lah. Bang, mall mana ni? Ha? Mall mana? Malam ni lokasi dekat Atlantis eh. Atlantis The Lost Kingdom. The Lost City. Korang boleh Google Atlantis Tanjung Balau lah. Kat situ aku buat malam. Bang, pernah jumpa pocong? Ada. Dekat BTT aku ada. Pocong tu sengit. Dia bergerak. Tapi orang kata Pontianak. Tapi aku nampak macam pocong lah itu. Ada kat BTT aku. Sampai orang fitnah aku kata tu kawan aku. Ha, itu kawan aku berdiri kat situ. Padahal aku selalu pergi seorang eh. Aku tak bawa kawan-kawan. Dekat reka tapi pocong diri sengit. Betul. Harap-harap malam ni tahan mata lah nak tengok live JH. Hantu paling seram abang apa? Hantu paling seram. Dah cerita lah itu. Tak nak aku cerita lain-lain banyak-banyak kali. Seram pula aku jadi. Moga-moga malam ni tak ada yang kacau online location tu lah. Tadi korang dah jadi saksi eh. Aku masuk okey kan line. Okey kan. Harap-harap okey lah. Sebab aku tengok ni line full bar hijau. Jauh jalan bang. Terbaik lah tu lah. Bang ada hantu belakang bang. Mana ada. Line cantik eh. Kak Azlin lah. Harap-harap malam ni dia tak kacau lah eh. Line. Saya punya DJ tak ada line langsung. Orang call memang tak masuk punya lah. Tak ada line langsung DJ kat sini. Ha, saya kau membantu DJ pekak terus. Tanjung Balau DJ kau jangan pakai ya. Pekak terus. Ini pun mem pakai DJ juga. Ini pun pakai wifi kat hotel ni. Kalau tidak habis. Tak boleh tengok live aku. Salam Maghrib Jahiz dan semua. Waalaikumsalam. DJ memang hauk kadang-kadang bang. Zul lah tu lah. Dia tak dapat tangkap kat sini. Aduh. Cik baik Selcom ni ada. Okay. Okay lah kat dalam tu kan. Sempat juga lah kita jalan-jalan kat atas tadi kan. Tengok laut kan. Parah ke JH malam ni, malam ni. Malam ni eh. Malam ni kita on. Kasut aku basah ni. Alamak. Siapa di stokin? Berair lah. Patut pakai boot. Ni nasib ada wifi. Kalau tak duk termenung je lah. Tu lah. Bila nak check langsir kat sweater tu bang.
Hazrul. Nanti saya pergi dekat situ insya-Allah nanti kan. Langsir aku macam mana kau pergi belah mana langsir tu? Start kau apa je semalam ni? 11.20 eh. 11.20 korang share banyak malam ni eh. Rare, lokasi ni memang rare. Kalau korang peminat paranormal, korang mesti tahu lah lokasi ni. Lokasi mana ni JH? Atlantis. Atlantis Johor. Saya berada di Atlantis Johor. Hotel baik ke pekak bang? Hotel okey. Eh, dia punya swimming pool best babe. Besok kalau aku larat, aku mandi swimming pool nanti aku live. Aku mandi swimming pool aku live besok. Eh. Waktu salam Balkis. Syai. Okey, saya hadir malam ni pukul 11.20 tau. Dah di Johor ke? Ah, kat Johor dah. Dah kat Johor. Tadi saya live sekejap. Tengok location eh. Abang orang mana bang? KL, KL. Tak sabar. Start pukul apa? 11.20. Bang, pergi Permai bang. Kat Tampoi lah, insyaAllah. Aku rasa lokasi ni lagi best daripada Permai tu. Atlantis mesti kat Johor lah. Kat Johor lah. Ya ke? Larat ke pagi esok? Ha. Kalau aku larat lah, aku mandi swimming pool esok. Kalau aku tak larat, aku bungkus lah. Bang baca doa nanti saya give saya betul. Atlantis Johor ni ah. Bang layan anime malam ni. Mana dia aku buat paranormal malam ni, tak layan malam ni. Besok baru episod baru. Bang rasa GT buat hal lah malam ni. Ah tu. Aku tadi tak bawa GT, GT tengah cas. Malam ni tengok ah macam ni. Saya on the way kota. Oh ya ke? Abang rasa GT ah. On the way kota. Kota mana? Jalan Kulai lah bang. Tempat tu banyak orang kau-kau kena sebab kubur paling seram. Oh ya ke? Jumpa malam ni maghrib dulu. Okey. JH. Eh Kak Rosita. Hai. Selamat datang ke Bayu Balau bang. Terima kasih. Saya kat Bayu Balau ni. Cik. Jamie mana? Jamie ada dalam bilik. Parah normal. Apa parah normal? Kenapa bang tak nak build tirim team? Parah bang. Saya memang minat buat solo. Saya memang minat untuk membuat tinjauan solo. Hari tu saya dah pernah masuk team lah Parazone Malaysia. Saya pernah join team Parazone Malaysia dulu. Lepas tu saya lebih banyak bergerak solo. Tu saya buat solo sekarang. Dulu dah pernah dah team. Tahun 2019-2020. Lepas tu sekejap je saya team. Itu pun masa saya team pun saya selalu jalan solo juga. So team tak bagi lah. Sebab diorang kan team. So bila diorang team, tak bolehlah saya nak kena gerak seorang selalu. Ha, tu saya keluar daripada team Parazone. Saya buat sendiri. JH tak rasa takut ke gerak solo? Saya letak semua atas lindungan Allah SWT. Kalau terjadi apa-apa terhadap diri saya sewaktu saya membuat tinjauan, itu semua atas gerak izin dia dan mungkin ada hikmah di sebalik kejadian. Tu je saya letak. Bang, nanti buat para lagu Jamal Gulung, bang. Jamal Gulung? Waalaikumsalam. Tim banyak protokol, yes. Betul. Bang, teringin nak buat para dengan anak abang. Hah? Kau ni. Abang, malam ni tidur, bangun. Jangan tidur mati pula. Bangun. Saya doakan je semula dengan Allah SWT. Amin, 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 amin. Terima kasih Kak Rosita. Terima kasih. InsyaAllah, insyaAllah. Itu risiko lah. Risiko kalau gerak solo ni biasa lah. Tiga risiko. Risiko terhadap makhluk halus, itu dah semestinya. Risiko terhadap manusia, setan-setan gondol, setan-setan gebret, itu dah tentu. Dan risiko terhadap binatang-binatang buas dan binatang-binatang berbisa, itu tiga. Tempat mana paling seram je? Ish, dah banyak kali kita tadi. Lepak dengan Awi ke tu bang? Eh tak ada, saya seorang ke. Awi ada dekat ni lah, kat Bangi. Man, dekat rumah dia kan. Kalau nampak hantu, abang gelak. Kunti mesti tak ada hantu dah. Ha? Ini ada eh? Eh, tempat yang aku nak pergi ni, kau tahu, masuk waktu maghrib dia tadi, aku dah berdabar tu. Naik bumbu-bumbu ni. Dengar macam orang bercakap-cakap je dekat hutan. Kau tahu? Huh. Dengar macam orang bercakap-cakap je dekat hutan tu. Naik bumbu-bumbu ni. Huh. Waalaikumsalam, Kamiru. Waalaikumsalam, Mat Arts, orang Sabah. Terima kasih bah hadir. Malam ni hadir pukul 11.20. Malam ni saya akan buat tinjauan saya. Sekarang kau apa dah? Malam ni mana lokasi bang? Di Atlantis, Johor. Confirm malam ni 10 view insyaAllah. Jis kat luar rumah ke ni? Tak, saya dekat
dekat hotel ni, dekat apa nama tu? Balau Beach. Ha. Salam kembali, waalaikumsalam Kak Dila. Tengoklah dulu, Jake, seram tak seram? Hmm. Bang, dah maghrib belum? Belum lagi. Malam ni ada joget-joget tak bang? Korang bagi 1,000,000 malam ni aku joget. The Lost Kingdom of Atlantis. Yes. Korang boleh boleh Google tengok sejarah dia eh. Sebab saya pasal sejarah dia saya tak berapa baca sangat pasal banyak pasal developer lah, malah nak cerita dalam ni. Saya banyak korek-korek info daripada tim-tim para yang mana pernah buat di Atlantis ni lah. Eh. Desaru bang lah betul. Waalaikumsalam. Semoga murah rezeki dan pemudahan. Amin. Saya teringin nak FYP. Bismillah. Terima kasih. Mantap bang. Saya suka tengok para abang. Terima kasih. Muhammad Az88. Waalaikumsalam. Cinta Dahlia. Salam maghrib. Waalaikumsalam. Bye. Banyaknya katak tu. Bunyi katak. Saya kat leh dekat kafe diorang ni. Lepak-lepak ya. Jadi nak tanya. Pernah tak buat para ada benda barang bergerak? Saya buat para barang bergerak. Tak, tapi kalau pintu bergerak siri tu pernah lah. Pintu bergerak tu. Dia kalau barang bergerak ni dia akan panggil satu aktiviti paranormal yang dipanggil poltergeist. Poltergeist. Kalau dalam istilah sains Mak Saleh panggil lah poltergeist. Pintu bergerak dia lah. Tapi kalau barang depan mata tu tak pernah lagi lah. Tapi nak tengok juga depan mata. Yang paling kelakar je joget dekat stesen lama. Poltergeist. Itu adalah satu panggilan nama aktiviti paranormal eh. Poltergeist ni. Dia benda yang digerakkan oleh entiti. Dia kalau benda nak bergerak oleh entiti ni, dia memerlukan satu tenaga yang sangat-sangat besar untuk dia nak menggerakkan sesuatu benda. Korang kena faham tu. Setiap kali kita nak buat paranormal ni, setiap kali kita nak buat tinjauan ni, kita kena tengok banyak faktor. Tak boleh terus redah je. Kena tengok banyak faktor. Salah satu dia, kau kena tengok faktor daripada segi geografi. Keadaan sekeliling dia sama ada boleh memberi input kepada entiti untuk hadir ke tak. Itu satu. Yang kedua, kau kena tengok faktor daripada segi cuaca, keadaan, suasana. Sebab benda ni banyak bermain faktor tau. Banyak bagi peranan kepada entiti untuk nak wujud. Kadang-kadang tu bila orang kata tempat ni seram, tapi bila pergi tengok tak ada apa-apa pun. Tu sebab Dia tak ada benda-benda faktor tu, tak ada. Dia tak ada benda-benda tu. So macam tu lah paranormal. Daripada segi kajian saya sendiri lah kan, saya tengok macam tu lah. Tapi tempat yang saya nak masuk ni dah memang sedap lah. Sebab salah satunya, kalau kau tengok dia punya tempat, keadaan dalam hutan eh, dalam hutan. Lepas tu dengan keadaan yang basah eh, tu semua yang boleh bagi orang kata apa? Feedback kepada entiti eh, tenaga kepada entiti. Sebab dia nak muncul ni, dia bukan boleh kita seru-seru toing. Dia memerlukan banyak tenaga untuk nak muncul eh. Macam kita juga, kau boleh macam kita ni manusia boleh masuk alam sana. Woi, pakai tas senggol weh, pam pum masuk. Mana boleh? Kan? Sama je, jalan cerita dia sama je. Masuk rumah hantu kat orang fair. Weh, seram. Aku kalau masuk rumah hantu aku seram. Serius agak aku seram. Bos, nanti try rumah misteri dekat Pekra Kim Seng, Baling Kedah tu insya-Allah. Bang, akak tak dapat live malam ni. Sorry tau, you still have my support. Oh, okay kak. Kak pun all the best lah. Jis, main balik. Rehat, oi. Okay. Main dah panggil balik eh. Salam dari Kasurina. Ikuan. Waalaikumsalam. Main dah panggil balik. Aku kena rehat juga ni. Kan tak rehat kan nanti aku habis energy. All the best, kak. All the best malam ni, kak. Kak on malam ni kan. All the best. Apa sejarah tempat ni, bang? Atlantis ni eh. Dia tempat yang telah ditinggalkan lebih daripada 10 tahun kot, tak silap aku tempat ni. Aku pun tak baca lah dia punya sejarah dia. Tapi ada masalah developer lah yang tak boleh naik tempat ni. Dan tempat ni juga ditinggalkan. Tempat ni besar eh. Atlantis ni besar. Dan banyak tim-tim yang para yang pergi situ, banyak lah feedback yang keras-keras juga lah. Ada juga aku dengar cerita, ada parti yang mati juga kat dalam tu tau. Diorang baru lepas berlabuh dari mana tah. Lepas tu, mana cerita dia? Aku pun tak pasti lah. Benda tu macam sama-sama lah info dia. Tapi korang boleh Google lah eh. Sejarah Atlantis di Johor.
So geng, aku akan end live eh. Aku akan end live sampai bila ya. Aku akan end live. Apa pun terima kasih ya yang hadir dalam tinjauan siang saya. Tinjauan senja eh, tinjauan senja. So kita jumpa jam 11.20 jap lagi. 11.20 kita jumpa jap lagi eh. So apa pun, assalamualaikum. Bye. Jumpa jap lagi.